Kontainer kekinian untuk menjual es zaman now ya. Biasa yang dijual ini es boba ya. Ukurannya sendiri ini 120 cm dengan panjang 150 cm. Bahan yang dibutuhkan ini ya, ini spandek, kemudian besi holo ya. Besi holo 4x4. Ini kira-kira kemarin untuk bahannya ini kita habiskan dana sekitar 2 jutaan lebih ya. Jadi sudah 2 hari ini sudah dikerjakan sama Pak Tukang kita yang sudah profesional ini. Alhamdulillah ini sudah 75%. Sekarang lagi proses pemasangan atapnya. Pemasangan atap ini simple sekali ini. Mungkin kalau ada yang berminat untuk pembuatan kontainer es ini, bisa ini menghubungi tukang kita ini. Oke guys, kita mau launching untuk jual es penyejuk hati dan pelecing kangkung khas Sasak. Insya Allah kita akan buka hari Senin. Ya, sekaligus promo sedikit. Datang ke warung Bawah Manggis, silakan. Besok hari Senin kita akan buka grand opening minuman andalan. Es penyejuk hati, insya Allah sekali mencoba pasti akan ketagihan. Ini untuk apa? Pasangan. Meja luarnya kira-kira 30 cm. Dan untuk meja dalamnya kira-kira 45 cm. Pasangan mejanya. Thank you.
S-nya sudah ready, sudah 100%. Jadi rangkanya sudah jadi, tinggal finishing aja untuk pengecatan. Jadi ini sudah siap ditempati untuk berjualan es yang kita siapkan nanti di sini. Es boba, capcin, kemudian es kelapa muda juga, es buah dan lain-lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment dan subscribe.